Nenek kita luar biasa berilmu, berkuasa. Nenek moyang kita orang hebat. Dia difitnah, dia tidak berontak, dia mengalah. Inilah ini hari kita. Jika nenek kita berontak, apa hasil kita sebagai anak cucu demikian mengalah? Terima ini. Bagaimanapun jika Tuhan mengatur. Sebelum saya sambutan kita berdiri, kita karena Lupu Indonesia adalah bangsa Indonesia, ya kita menjadi pada negeri yang telah Pancasila ya. Dan benar, slogan ya, rendah. Aku bangsa Indonesia. Berkuasa, nenek moyang kita orang hebat. Dia difitnah,
dia tidak berontak, dia mengalah. Inilah ini hari kita. Jika nenek kita berontak, apa hasil kita sebagai anak cucu demikian mengalah? Terima inilah. Bagaimanapun jika Tuhan mengatur ini hari kita bersilang, kita di seluruh dunia dan di Indonesia, Amerika, di Malaysia, Jakarta ini hari kita Singapura dan Malaysia, dunia ada tidak memaksa, malahan jadi menteri perdagangan amalnya kita berbuat bukan main nenek moyang kita beramal jadi buat sebutan di canggih telepon jangan serahkan saja kemampuan ketiga siau saya pun yang demikian pun yang 60 tahun yang lalu sudah sedikit Hong dan Kelanteng beliau belum kaya demikian. Tapi apa? Ini sebagai orang Kristen kesaksian. Dia 60 tahun papanya sudah berbuat kelanteng dan di puncak sebagai ini hari beliau kesaksian. Apa? Makanya mudah-mudahan semangat berdua kelihatan kita lihat sui long kalau nanam kebaikan ini hari jamnya dia terhadap ibunya siap kita kaya biasa tapi bisa hormat orang tua bisa hormat kemampuan dia inilah semangat berdua kelihatan sekarang di Jakarta kita sudah rumah ini rumah nenek moyang kita nenek seluruh rumah yang ada sekarang di Jakarta ini tempat ini makanya mudah-mudahan di sejarah kita bikin lagi sejarah seperti kita yang nenek dulu Jakarta ini tempat makanya mudah-mudahan semangat kami mudah-mudahan supaya diberikan sampai kiamat tidak di rumah manusia dan anak kita. Ini janji Tuhan manusia bukan hanya orang Islam manusia kalau melakukan apa pasti selamat pertama kemarahan sama dia punya dia pasti selamat ketemu orang miskin assalamualaikum tau sama di mana tegur karena orang benci orang kaya karena sombong pertama ini, Tuhan, bagaimana dengan sombong? Tidak ada yang marah dunia, gimana? Selama Tuhan, pertama ini, dia punya 8 bola berapa? Dikerjain oleh jenderal, tidak ada yang marah dunia. Sabar, tanya ini hari selama Tuhan. Ini semangat beliau, kuita, dikerjain. Amin! Selamanya sabar mengalah. Kedua, suka kasih makan orang susah. Susah suka kasih orang makan orang miskin. Makanya kedua ini, kedua saya yakin tujuannya kita silakan. Pasti ini semua sama seperti Singapura ini semua sama Malaysia sama di mana mana sama. Karena cawu. Saya yakin ya. Di sini nanti waktu puasa sama-sama rakyat keliling di sini kita bersama. Saya yakin supaya uang sesus supaya orang nengkuk anti loye. Jian sewei supaya uang sesus kalau kamu tinggal selama pikirkan bahaya. Jian sewei jangan bisa lama berapa lama ini. Tapi kalau kita ke manusia, tentu kita lupakan sendiri pertama. Mana sudah mampu mereka? Cara bagaimana membantu manusia? Kedua, sendiri. Ketiga, sambungkan silaturahmi. Cara mana? Saya cakap, ni kan, 没有这个这么样的背面。
sambungkan silaturahmi antara kita, agar nggak beres. Rujukkan dicurigai orang, dihinggungi orang, sehingga difitnah. Makanya di semangat curigai orang pihak kita sudah jangan ada, sehingga semangat makanya kita doa. Karena kalau kita antara kita tidak selesai, berarti yang dulu ganggu kita punya nenek sampai kepala hilang orangnya itu. Sini kalau kita antara kita tidak selesai, fitnah berarti yang dulu ganggu kita punya nenek sampai kepala hilang. Tengah malam kita melaksanakan sembahyang. Saya yakin kita ingin melakukan. Kenapa ini Tionghoa umumnya di seluruh dunia bisa itu? Jangan yakin. Selamat menikmati. Kitabnya semangat bukan hanya kitabnya lukisan, kitabnya cendera. Cendera semangat. Hezie kitabnya semangat. Bukan hanya kitab Napoleon lain. Napoleon pakai pistol untuk jaga. Enisioma tidak. Hezie di mana mana coba. Kita Jakarta bahasanya jawab bahasa logat Betawi di Jawa Timur ono sampean di mana selama yang kita maka tugas kita ini semua sekarang diwujudkan khususnya di ono Medan ya bagian siapa yang kesal di maka tugas kita ini semua sekarang diwujudkan khususnya jangan kayak Singapura Medan. Kita doa, kita janji pada Tuhan, kita janji rakyat Indonesia. Indonesia, Indonesia bukan jadi badan Indonesia, ingin jadi komponen penting Indonesia. Indonesia bukan sumpah, kita bukan mau badan untuk jaga Indonesia. Dia kita komponen. Mudah-mudahan Indonesia akan dimana ada satu-satu di dunia. Betul? Kita sumpah, kita sumpah di dunia yang demikian. Mudah-mudahan itu suatu kita semua, kami bangsa, kami Tiongkok, kami India, Tiongkok, semua sudah siap suatu. Ya, sehingga mudah-mudahan dukungan kalian terus sampai. Kami Indonesia yang paling banyak adalah tidak dapat Surabaya tidak dapat suatu, Samarinda tidak dapat. Di sini paling banyak ribuan orang saya. Maka dan kita di sini kebetulan banyak dari bagan siap. Makanya kita sekarang yang bagan kami tolong kasih surah kepada kita di sini kepada kampung-kampung bagan. Saya Sani Xiao. Kalau di Jakarta penting bahasa Mandarin, Inggris, Indonesia. Medan, Pontianak paling penting di Indonesia. Baru Chinese, baru Indonesia. Betul? Bahasa kita lah bahasa. Nah, ini Tionghoa yang ada di Jakarta dan Indonesia. Sumpah pemuda dua pekan ada yang ikut diangkutkan. 45 ikut berjuang Jakarta, 66, 97, 98 juga berjuang. Jadi mudah-mudahan hari yang berbahagia ini kita bicara semangatkan kita bagaimana right or wrong my country di Indonesia. Dan kita harap Indonesia bangkit. Mudah-mudahan ya kita ingin menjaga Tionghoa semua yang jahat ini semua yang jahat. Kita yang jahat希望ya kita yang jahat de bang se sebaik bang wang jia. Dan kita希望大家书我们统一一下。最后我望大家年来的永交大当pulang ini selamat, datang selamat. Kita doakan Pak Adi terus dipakai pemerintah untuk mengangkat derajat orang Tionghoa. Karena orang Tionghoa bukan di badan Indonesia, ini komponen penting Indonesia. Betul? Kita dukung! Hidup, yaitu Liu kita!
Yeah.
Thank you.
itu nggak bisa berkembang. Pokoknya juga sama. Yeah.
manusia layak ada ini. Ya Allah.
Terima kasih.